Assalamualaikum dan hai, anda kembali ke Amaz 24 bersama saya Nisa Kim. Mari kita lihat apakah yang menarik dalam dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Minggu ini menyaksikan acara CES 2018 berlangsung dan pelbagai peranti baru dikeluarkan oleh pelbagai pengeluar dari seluruh dunia. Memulakannya adalah Intel di mana mereka telah memperkenalkan chip yang menggabungkan Intel Core generasi 8 dan juga sokongan GPU Radeon RX Vega M. HP menjadi terawal dengan memperkenalkan komputer riba menggunakan chip ini melalui HP Spectre X360-15. Selain daripada Intel, pihak Nvidia turut mengambil pentas utama dan memperkenalkan skrin bersaiz besar mencapai 65 inci dengan paparan 4K dan kadar segar semula 120Hz. Selain itu, Samsung memperkenalkan peti sejuk pintar dengan integrasi Bixby dan juga sokongan audio AKG. Selain sebuah televisyen micro LED bersaiz 146 inci dengan rekaan modular nirbingkai. Samsung juga turut mengambil peluang untuk menggunakan sokongan kecerdasan buatan untuk memaparkan imej dan video pada resolusi 8K. Dalam arena chip juga, AMD kini mengumumkan kehadiran CPU Ryzen Pro dan juga Ryzen 3 Mobile dengan GPU Radeon Vega secara terbina. Sony turut tidak ketinggalan dan telah memperkenalkan 3 telefon pintar baru iaitu Xperia XA2 Ultra dengan dual kamera hadapan, Xperia XA2 dan juga Xperia L2 dengan chip MediaTek. Xiaomi turut membuat kejutan di mana mereka mengumumkan akan menghasilkan peranti realiti maya hasil kerjasama dengan pihak Oculus dan menggunakan chip Snapdragon 821 bersama dengannya. Lenovo pula telah mengambil peluang untuk memperkenalkan komputer Windows 10 dengan chip Snapdragon mereka pada CES 2018 iaitu Lenovo Mix 630 dan menawarkan masa penggunaan bateri sehingga 20 jam lamanya. Di Malaysia, Telekom Malaysia kini mengumumkan yang mana mereka akan menjenamakan semula HIP TV kepada Unify TV bermula 12 Januari 2018 ini. Sementara Touch & Go dilihat telah menerima kebenaran daripada pihak Bank Negara untuk memperkenalkan dompet digital mereka. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K. Yosh!